Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu.
yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba.